بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. InsyaAllah pada pelajaran kita pada ini ibadat hari Isnin 6 hari bulan 4 2020. Okey, pelajaran kita pada hari ini bertajuk Fardu Wudu. Okey, apa dia Fardu Wudu? Sebelum kita nak masuk, saya harap anak-anak semua kat rumah sihat wal afiat. Okey, kita masuk terus. Apakah erti Fardu Wudu? Apa maksud fardu wuduk? Fardu wuduk ialah perkara-perkara yang wajib dilakukan ketika mengambil wuduk. Ini fardu wuduk adalah perkara yang wajib kita buat ketika kita mengambil wuduk. Bila kata wajib, maksudnya kita mesti buat. Tinggalkan, kita dapat dosa ataupun wuduk kita tidak sah. Okey, fardu wuduk juga dinamakan juga rukun wuduk. Jadi rukun wuduk dan fardu wuduk adalah sama. Sebab tu bila kita tertinggal satu fardu atau satu rukun, wuduk kita tidak sah. Okey, ada berapakah fardu wuduk? Okey, fardu wuduk ada 6 perkara. Jadi bila kita mengambil wuduk, kita kena pastikan ke-6 perkara tadi kita wajib lakukan. Tinggal satu rukun atau satu fardu, tidak sah wuduk kita. Okey, yang pertama ialah niat. Bagaimana niat lafaz niat wuduk? Nawaitu rafa'al hadathil asghari lillahi ta'ala. Okey, waktu kita berniat wuduk, masa kita mula-mula nak basuh muka. Kita dah tanda tangan, kita nak basuh muka dan kita berniat semasa itu. Berniat cukup di dalam hati. Tak perlu dilafazkan pun tak ada masalah. Okey, yang penting kita tanda tangan, nak basuh muka, kita baca niat dalam hati dan terus kita basuh muka. Jadi, sebelum berwuduk, kita mesti baca kena baca niat wuduk. Okey, kita ulang semula niat wuduk. Nawaitu rafa'al hadathil asghari lillahi ta'ala. Ertinya, sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Jadi, wajib kita baca niat wuduk. Jika tak baca niat wuduk, maksudnya kita bukan berwuduk tapi kita setakat membasuh kerana menjaga kebersihan. Okey, rukun yang kedua atau fardu wuduk yang kedua adalah membasuh muka. Membasuh muka dari tempat tumbuh anak rambut, yang ini atas dahi awak tu, awak rasa mana tempat mula-mula tumbuh anak rambut, kita kena basuh daripada situ hingga bawah dagu. Bawah dagu tu mana? Dah bercin awak tu lah. Yang minggu apa ni PKP ni asyik makan je kan. Jadi basuh daripada tempat tumbuh anak rambut tu sampai dah bercin awak tu bawah dagu. Dan juga dari tepi tu, dari anak telinga kanan hingga anak telinga kiri. Mana anak telinga Ustazah? Okey, kan ada lubang telinga tu, lepas tu ada macam yang terjojol sikit tu, macam kerah-kerah sikit kan. Itu nama dia anak telinga. Jadi kita kena basuh kena anak telinga tersebut. Okey, yang ketiga, membasuh kedua-dua belah tangan. Maksudnya kedua-dua belah tangan ni dari hujung jari hingga ke siku. Mana hujung jari awak? Hujung jari itulah, daripada hujung jari tu tarik sampai ke siku. Jangan kurang daripada siku, tak sah wuduk awak. Mesti lebihkan daripada siku, baru wuduk kita akan sah. Yang keempat, menyapu sebahagian kepala. Ambil air, letak saja di sebahagian kepala. Macam contoh awak cakap, alamak. Jadi air awak cukup daripada satu tapak tangan tu letak di atas kepala. Tu maksudnya sebahagian kepala. Yang sebahagian kepala adalah wajib. Tak basuh, tak sah wuduk. Okay, yang kelima, membasuh kedua-dua belah kaki. Tengok. Dari hujung jari kaki hingga ke buku lali. Mana hujung jari? Tu daripada jari awak tu nampak tu ada anak panah merah tu, dia tunjuk dekat ibu dekat buku lali. Mesti basuh kena buku lali sebelah dalam dan juga sebelah luar. Dan jangan lupa basuh juga tumit. Tumit dan juga tapak kaki kena basuh. Tak kena air tidak sah. Dan yang keenam, tertib. Tertib, tengok gambar sebelah tu, dia tulis 1, 2, 3, 4, 5. Maksud tertib adalah mengikut susunan. Kita kena buat berwuduk, kita kena ambil wuduk mengikut susunan. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jangan daripada 1 terus ke 4, terus ke 5, ulang balik 2, tak boleh. Okey, ini adalah rukun-rukun wuduk.
Rukun-rukun wuduk ada 6. Yang pertama, mestilah kita baca niat, wajib baca niat. Yang kedua, basuh muka yang kita terangkan tadi, kena ke anak rambut sampai ke bawah dagu tu, double chin, dan juga kena juga daripada anak telinga kanan hingga anak telinga kiri. Jadi kita kena basuh, itu adalah bahagian muka. Okey, yang ketiga, basuh tangan hingga ke siku. Yang keempat, basuh kepala, sebahagian kepala. Yang kelima, basuh kaki hingga buku lali. Dan yang keenam, yang terakhir sekali, mestilah mengikut susunan, yang ini tertib. Jadi, keenam-enam rukun wuduk ni atau juga fardu wuduk ni, keenam-enam fardu wuduk ni, kita kena buat, wajib buat. Satu rukun atau satu fardu tinggal, tidak sah wuduk. Ulang semula sampai ke enam-enam rukun atau fardu wuduk ni kita buat, baru wuduk kita disahkan. Nah, maksudnya baru wuduk kita tu sah. Nah, sebab tak sah wuduk, tak sahlah solat kita. Okey, jadi pelajaran kita pada hari ini hanya setakat ini sahaja. InsyaAllah kita akan sambung pada pelajaran akan datang, di dalam video yang akan datang. Okey, sebelum Ustazah habiskan kelas kita pada hari ini, Ustazah ada sedikit latihan untuk kamu buat. Okey, soalan yang pertama, apakah erti fardu wudu? Yang kedua, berapakah fardu wudu? Nah, ada berapa fardu wudu dengan rukun adalah sama. Yang ketiga, sebutkan fardu wudu mengikut tertib, mengikut susunan. Yang keempat, tuliskan niat wudu. Okey, Satana, awak jawab keempat-empat soalan ini di dalam buku latihan dan hantarkan kepada Ustazah pada hari ini juga, insya-Allah. Okey, kita akan berjumpa pada pelajaran yang akan datang, dalam rakaman yang akan datang, insya-Allah. Okey, sekian, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.